teladan yang teragung di dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan mendirikan yang hak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala abdika wa mustafaka sayyidina Muhammad al-hadi ila sirat al-mustaqim. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu atas kekasihmu Nabi pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sang pembawa hidayat menuju jalan yang lurus. Wa ala alihi wa ashabihi wa man masha fi manhajihim al-qawim. Serta limpahkanlah salawat dan salam itu terhadap segenap sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap orang yang berjalan di jalan yang lurus dari Nabi Muhammad. Wa ala abaihi wa ikhwanihi min anbiya'illahi wa rusulihi wa alihim wa sahbihim ajma'in. Dan segenap ayah dan keluarga dan saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para nabi-nabi dan para rasul beserta segenap sahabat dan keluarga mereka. Wa ala al-mala'ikatil mugarrabina wa jami' ibadillahi as-salihin. Dan tercurahkan atas segenap para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan segenap hamba kaum salihin. Wa fihim wa ma'ahum 'ala alladziina istajabat qulubuhum li nida'il iimani min al-qurun al-ula fi ardi Indonesia. Dan masukkan bersama mereka termasuk di dalam doa tersebut adalah orang-orang yang menjawab panggilan mereka dari para ulama-ulama terdahulu dan juga orang-orang yang mengikuti ajaran mereka dari orang-orang yang ada di negeri Indonesia ini. Wa 'ala man intasharat 'ala aydihim da'watul haqq biwajhiha al-mushriq al-mudhi' al-abyad al-munir amsal al-awliya' tis'ah. Dan doa senantiasa tercurahkan rahmat dari Allah Ta'ala kepada mereka penegak-penegak dakwah dengan metode yang luhur di bumi Indonesia ini seperti keberadaan para wali-wali Songo. Wa ala man istajaba lahum min hukam wa mahkumina amanu billahi wa rasulihi wa madaw ala sabili. Dan juga tercurahkan doa tersebut dan rahmat bagi mereka yang menjawab ajakan dakwah ulama-ulama tersebut, baik yang menjawab panggilan dakwah itu adalah pejabat maupun rakyat. Allah Ta'ala.